Free kick adalah tembakan bebas dari luar kotak penalti yang tujuannya mencetak angka lewat skema tembakan langsung. Dan pastinya pemain yang mengeksekusi mempunyai akurasi tinggi dalam menembaknya. Egy Maulana Fikri kembali membuat kejutan di Liga Slovakia lewat lesatan free kicknya ke gawang lawan. Sepertinya, Fion Zlaté Moravce sedang melakukan pertandingan uji coba di tengah kompetisi Liga Slovakia. Ya, Egy yang bermain di Liga itu menunjukkan kepiawaiannya dalam mencetak gol di laga ini. Dan menjadi kali pertama Egy ditunjuk sebagai eksekutor bola mati Fion Zlaté Moravce, tanpa disia-siakan free kick itu Egy memanfaatkan menjadi gol. Berawal dari pelanggaran pemain lawan, Egy melakukan lengkungan begitu indah yang membuat kiper lawan hanya terdiam melihat gol Egy Maulana Fikri. Dan memang Egy dikenal memiliki tembakan pisang waktu di Lesagdang dan FK Senika saja sering ditunjuk menjadi eksekutor bola mati di klubnya sebelumnya. Dan kini kita akan memberikan cuplikan gol indah free kick Egy Maulana Fikri di Fion Zlaté Moravce. Check it out. Gol free kick Egy menambah kepercayaannya dalam membela Fion Zlaté Moravce, apalagi mereka dinahkodai pelatih yang baru. Jadi, ini juga bisa menjadi ajang Egy untuk mendapatkan kepercayaan pelatih baru Fion Zlaté Moravce. Menurut kalian, gimana dengan free kick super gila Egy Maulana Fikri? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.